Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Ini bukan jari biasa. Ya, kali ini saya mau melakukan treatment, yaitu lulur mangir Jawa. Saya dapat panggilan dari customer saya untuk melulur. Nah, lulur mangir Jawa ini terdiri dari rempah-rempah, yaitu tepung beras, temu giring, kunyit, nah, terus kencur, terus ada lagi tepung kragian, sama cengkeh. Ya, kan kita tahu sendiri kalau lulur mangir Jawa itu sangat bermanfaat, yaitu untuk mencerahkan kulit. Yaitu kunyit sendiri kan bermanfaat untuk mencerahkan kulit. Ya, wanita Indonesia yang pada umumnya yaitu warna kuning, kuning langsat ya. Selain mencerahkan kulit, juga bisa menghaluskan, menghaluskan kulit, jadi kulit jadi lembab, jadi halus, kelihatan kenyal. Yang ketiganya yaitu bisa menyamarkan luka, menyamarkan luka, menyamarkan luka yang bekas jatuh atau bekas kena benda tajam dan lainnya. Yang selanjutnya yaitu bisa untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Jadi ada regenerasi dari kulit kita. Yang sel-sel kulit mati itu terangkat kembali menjadi sel yang baru. Jadi kulit kita menjadi lebih cerah, halus, kenyal. Itulah kulit menjadi kulit yang sehat. Ya, semoga video ini bermanfaat dan menghibur buat teman-teman semuanya. Jangan lupa saksikan video saya sampai habis, dan jangan lupa juga untuk subscribe, share, dan komen dalam bentuk yang positif. Ya, terima kasih. Selamat menyaksikan video saya sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Ini bukan jari. Kemang, berarti ibu ke Kemang, Pak. Ini langganan gue yang di mana tuh? Perumahan Pondok Laka. Tinggalin dulu deh besok, padahal dia mau pijit laktasi, kasihan abis lahiran bengkak susunya lah abis tadi bu. Kirain mah masih entar malam, nggak tahu aja dia entar malam udah balik. Bu, ya begini juga masih pada rebutan ya bu ya? Yang ngurut lagi. Kalau lagi payahnya rame-rame. Tapi kalau lagi wayahnya sepi ya ora aja. Kadang begitulah non, namanya rezeki yang kita nggak tahu. Iya sih. Udah ada yang ngapain sendiri ya. Itu udah berapa bulan ya? Pokoknya selama PPKM yang ini nih, dia nggak kesini-sini. Biasanya merajin. Kadang 2 bulan sekali. Tapi udah tua bu. Udah. Obat udah kagak bisa itu. Masalah aki-aki. Aki-aki udah nggak bisa. Tapi kesini sendiri bu. Kesini gitu kalau kesini. Berarti termasuknya aki-aki tua tapi itu ya masih bugar gitu ya. Iya, masih segar. Oh.
kain. Tapi emang banyak banget ya Bu ya, aki-aki sekarang yang pada begitu ya. Kayaknya kan, gitu. Biar bisa ngimbangin. Buru-buru mau bahas ini. Kan habis itu terus dia balik lagi. Cuma ngurut doang, berobat doang langsung itu. Langsung lagi ada kesehatan. Biasanya. Itu pun sama sekali. Itu Jawa Tengah naik apa Bu? Rombongan? Iya, bawa mobil. Soalnya kan bawa itu kan, apa namanya itu? Al-Quran, bawa perkap sholat. Banyak. Jalannya sih bawa mobil. Itu kalau kayak gitu tuh, ibu itunya kayak apa sih Bu? Kesatuan kan, kita kan tim relawan nih. Nah antar kita buka donasi, ada yang nitip buat Al-Quran, ada yang nitip buat ituan Budi, ya udah sesuai dengan akad dari yang ngasih untuk apa. Oh kayak berarti kalau kayak gini lagi ada donasi gitu yang nitip buat Al-Quran. Kalau itu mau Al-Quran mau udah lama. Jadinya kan ibu bagian tugasnya itu kan dari donatur ya, misalkan ke Al-Quran tuh siapa yang mau nyari kamu ngasih ngasih ntar saya tuh kan ngasih bisa tetap ya Bu harus pakai izin-izin gitu ya. Jam 11 malam. Ya Allah, aku di Cengkareng, mau enggak ke Cengkareng? Ah, jauh banget. Tidak kurang mana, Mbak.
terus gak jadi. Gak jadi. Mungkin kayaknya dari mana. Oh, kalau emang kesini mah bisa besok lagi gitu ya. Iya. Kasian berarti Bu. Yang kenal Mbah duluan. Oh. Baru Rina. Baru Rina. Rina tuh baru, tapi Rina ya enggak lama dari Mbah tuh. Nah, kasian si Rina Bu. Anaknya dipisahin sama anaknya. Anaknya kan masih ngasih, enggak boleh ngasih-ngasih. Terus sama mertuanya katanya enggak boleh ngasih-ngasih. Aturan dituin aja jangan dipakein dot, iya nggak boleh katanya kan katanya ada yang kakak iparnya itu kan ada yang jadi dokter katanya kalau lagi covid tuh nggak boleh ngasih ASI gitu. Terus kata padahal dia nanya sama dokter anak dia tuh katanya boleh, yang penting ASI langsung di tetenya juga nggak apa-apa, yang penting dia pakai APD gitu aman kan, nggak masalah kata apa kakak iparnya ntar nular dari ASI-nya, padahal emang nggak bakal nular dari ASI, nggak bisa nular. Akhirnya kan minta ASI yang adiknya bunda yang mana? Yang di kejaksaan, yang baru lahiran, si, siapa namanya Septi. Septi ya? Mm-hmm. Ya Allah, padahal Septi itu katanya juga habis kenal loh dia lakinya. Lakinya iya. Nah, itu kan habis gua urut si Septinya kan panas dingin, ngurut sama gua, terus lah ya, ya mungkin ya saya mah ya dilindungin aja lah gitu kan ya. Kok tahu-tahu nggak lama kemudian dapat dengar itu begitu. Ya itu dia lakinya kan juga positif covid, jadi sekarang minta ASI sama dia. Sekarang belum sembuh sih Rina. Belum boleh ini. Hanya dia udah kayak kalau lihat statusnya udah kayak orang stres mbak. Mbak Rina udah kayak orang stres lah, orang dipisah dari anaknya. Nah, iya aturannya nggak apa-apa tuh. Ih iya, kenapa sih siapa yang itu aneh-aneh aja si Topik itu. Hah? Keluarganya si Topik, keluarganya Topik. Maaf ya. Kasihan itu bocah, mana kalau nata dia kuat banget. Suka jalan-jalan naik motor sendiri ya. Makanya yang waktu jatuh itu kan katanya jatuh naik motor. Iya. Makanya orang pada geger semua. Dia belum sehat banget, tapi udah aman makanya. Bisa kan dia makan? Kalau saya di sana, kasihan ini rumah nggak ada tempat. Kemudian ada yang mau kesini nih Pak Tuhan. Makanya kan sekalian anak-anak yang tadi itu terus kan dia kita ya makanya dua-duanya dapat rumah semua. Iya terus kasih itu nih Pak Tuhan. Anak kita waktu di sana kan ada bunda juga, kenapa kamu nggak pindah sini aja sih pun daripada di sana aku gitu makan gitu. Udah dia udah pernah di sini tapi itu dia nggak cocok.
Tapi kalau Rina masih mending, Bu. Iya, kalau udah susah. Apalagi ketemunya akhirnya begitu ya. Iya, jadi kayaknya juga itu waktu itu dia sekalian itu kalian manggil gitu ya. Kok akhirnya mah Borora kayak tahu saudara banget. Katanya udah kayak orang Islam bagaimana? Iya. Wah, iya aku ya kasihan ya gimana enggak? Katanya jadi nabi-nabi situ muru kan, dia suruh gantian gak mau. Minggu ya sekali ya tanya ke tempat bata, hari minggu ya hari minggu aja itu. Gak apa-apa kayak kemarin bata jatuh gitu ya, yang langsung siang-siang malam-malam itu ya, Bang Marina ya ayah udah langsung muncul ya kan dia sebagai anak laki-laki. Tanggung jawab ya. Tanggung jawabnya itu. Iya. Walaupun nyablak tapi sama orang tua open. Sayang gitu ya Mbak. Iya. Coba kalau kagak. Enggak ada yang ngurusin lah. Apa-apa kok. Iya. Ya waktu Mbak tuh sakit parah yang di rumah sakit berapa berobat jalan itu kan juga pernah Mbak sebelum COVID. Malah jadi bahan berantem sama anak-anak orang apa bunda langsung nyuruh ayahnya suruh udah langsung bawa ke rumah sakit Puri aja biar ditanganin gitu kan. Terus ya kata anaknya nggak tahu ngomong apa katanya harusnya bisa begini-begini cukup di rumah sakit Sari Asih aja kegimana ya orang keadaannya si mbak tuh kan dulu udah gejala mau stroke ringan. Gitu. Untuk gak bisa ngapa-ngapain kan makanya kayak gini sekarang mending diem bunda mbak untung ya terus dia kan sama ibunya juga mertuanya yang cewek kan kayak temen udah iya. Jadinya enaknya di situ kamu tidak iya mau perawatan nih di dokter kecantikan sekalian gak mah abis sana tinggal gesek mau belanja ke Cipulir fair dibawain kartu ATM dia pakai aja ini kan enak ya mbak. Iya itu masa enaknya. Iya mau ke CBD mau beli lihat-lihat dia tuh bawa ATM terkelupain tinggal beli pengen beli sendal tinggal nyebut. Aduh kurang enak. Ya, yeah. Ya, yeah. Yeah.